Sekarang kita bikin kacang merah untuk di sekarang kita masuk ke panci, lalu kita masak dulu. Dari kacangnya sekarang kita tambahin air, kita masak. Ini sampai matang, sudah hancur, baru di blender. Kacangnya sudah lembek, sudah matang, sekarang kita saring airnya supaya cepat dingin. Sekarang kacang merahnya kita blender dulu. Nah, ini sudah cukup halus. Tinggal masukin gula nih. Dicampuri minyak 3 sendok lah. Nah, sekarang tinggal masak. Masak ini yang lama. Ini makan waktu 1 jam. Ini masih aduk terus. Sudah jadi kacang merahnya. Tinggal mau bungkus di bakpao atau kue, terserah. Ini kalau tidak habis bisa taruh di kulkas, di freezer, itu bisa tahan lama, bisa sebulan juga masih bisa pakai. Oke.